Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la dari 8 kabupaten dan kota Provinsi Banten mendeklarasikan perahu baru perjuangan umat Islam Banten untuk membela agama bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama Front Persatuan Islam Banten dengan lambang dan ketentuan-ketentuan yang akan diberitahukan kemudian setelah Rapimnas atau Rapimsus Front Persatuan Islam secara nasional demikian deklarasi ini kami sampaikan dengan tulus dan ikhlas Hasbunallahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Banten Jumat 1 Januari 2021 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita berikan waktu kepada Ketua BHE Provinsi Banten Al-Ustaz Julianto SH MH. Faliyatafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 / PUU / 10 Romawi / 2013. Dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi membolehkan ormas tak berbadan hukum untuk tidak mendaftar. Hanya saja ormas yang tak mendaftar tak akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Bunyi putusan Mahkamah Konstitusi pada nomor putusan tersebut adalah berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara. Tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Demikian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjuang. Siap. Siap istiqomah. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Siap bela agama. Siap. Siap bela bangsa. Siap. Siap bela negara. Siap. Bila imam besar. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Pulang dari imam besar Habib Rizik Sihab. Siap. Takbir. Allahu Akbar.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.